kita mamam enak. Lupa po bapak nih namanya Mak Wan. Oh iya, Mak Wan seri C lupa. Oh, Mak Wan lupa ini Mak Wan khas Swayan tinggi khas Tanjung Boli Sumbar Payakumbu. Enak mah rasanya pas. Jadi ini kalau pulang kampung ke Swayan ini salah satu yang wajib dicoba nih, wajib dimakan karena beda rasanya tuh dengan bakwan-bakwan sama dengan yang ada di Jambi itu tuh enggak apa ngomong Pak De. Bakwan Pak De. Pak De yang sering beli bakwan Pak De. Satu level di bawah ini. Mana pula amo? Beja mah. Kan sudah bapak bilang bakwan ini bakwan terenak yang bapak makan. Kenapa enggak beli bakwan dari semuanya? Tanya Teh Ili. Teh Ili, bakwannya sudah habis? Masih ada tadi, masih banyak? Adip. Besok beli bakwan, beli. Ini tinggal dua tadi? Tinggal dua? Empat. Terus? Iya, dia tinggal empat. Ili beli dua. Jadi cuma dua kan Ili. Nah, pas lah. Abang sebenarnya ngincar ini. Lupa bilang kayak tadi. Abang bilang pisang tadi. Iya, abang bilang kan pisang, tahu, bakwan. Nah, abang lupa nih tadi. Pas saya pergi tadi baru tengok. Oh iya, bakwan. Ini di sini kan dia? Asinnya itu pas deh, warnanya juga mantep nih, komposisinya itu pas, tepungnya pas, sayur-sayurnya pas, kalau memecah Num yang buat itu satu level rasanya itu di bawah ini. Mana dikecekin bulat sana? Mana tahu isi yang dikecekin ini seprili kok? Tahu untuk bapak? Tidak ada tahu isi. Ini apa nih? Ubi. Ubi. Ubinya nggak cepat lah. Jadi kita istirahat dulu, istirahat, sarapan dulu karena tadi pusing, bukan pusing deh, ya pusing lah nyari musik yang pas untuk ngedit video. Apalagi kena keterbatasan alat. Kalau sudah pulang kampung gak ada alat, yang ada cuma nih HP nih. Jadi coba untuk memaksimalkan peralatan yang ada untuk menghasilkan sebuah video yang ya lumayan bagus lah untuk ditonton ya. Nah, dan proses editnya juga sangat terbantu karena aku pribadi sudah menemukan standar untuk ngedit. Nah, standar editan aku ini seperti ini. Ya bagus, bagus. Terlalu bagus enggak juga, terlalu jelek enggak juga. Yang penting nyaman lah untuk ditonton. Nah, kayak gitu. Jadi sangat membantu sekali. Yang jelas, kalau kalian buat video, terutama video vlog, usahakan stabil waktu kalian mengambil gambarnya itu.
Oh, ini. Nah, nih. Memori internal HP ini mau habis nih. Tuh. Karena terlalu banyak video yang diambil kemarin. Makanya harus cepat-cepat ngedit video, di-upload, dan video-video yang ada di HP ini harus cepat-cepat dihapus, harus dibuang. Gitu. Padahal memori udah lumayan gede nih. Cari ini. Ini merotak. Nih, kita gorengan jang coy. Ini gorengan khas Wayan. Tanjung Boli. Gorengannya besar-besar. Beda kalau di Jambi. Di Jambi 1000 agak kecil-kecil ya. Kalau di sini 1000 bisa besar gede-gede. Jadi puas. Tuh, pisang gorengnya panjang, coy. Biasa kalau di Jambi itu segini. Pisang gorengnya itu segini, ini panjang. Manis lagi. Terus ini apa ini? Ubi. Ini ada risol. Tuh gede. Risolnya gede juga. Mantap lah. Ditemani apa ini? Cappuccino. Cappuccino dicampur susu. Setelah ini lanjut lagi ngedit video. Kalau untuk bahan-bahan editnya mulai dari video, efek-efek segala macam sudah ada. Yang bingung sekarang tuh mencari musik yang pas. Nah, di situ. Dan kalau untuk musik, jika ada yang bertanya aku pakai musik-musiknya di mana, ngambil dari mana, ataupun downloadnya di mana, aku pakai yang musik yang ada di audio library yang sudah disediakan oleh YouTube. Musiknya gratis, free, dan ya bebas hak cipta. Biar aman. Mantap ya. Belum mandi, sudah sarapan, ngedit video. Nah. Sekarang jam berapa, Teh? 9. Jam 10. Jam 10 di sini. Dinginnya minta ampun. Masih dingin. Kalau pagi, dingin banget, coy. Tadi aja keluar sebentar itu dingin banget. Sekarang pun kaki, tangan masih kerasa dingin. Apalagi karena hembusan udara dari luar rumah. Karena daerah sini masih perbukitan. Gitu. Nih, dikit lihat ya. Nggak bisa. Nantilah aku liatin ke kalian bagaimana suasana perkampungan di sini. Pokoknya suasananya di sini kerasa banget
kalau pulang kampung gitu ya. Oke lah kalau gitu, aku mau menyelesaikan sarapan dulu. Bye.